sahabat sejatiku hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi dengan kotak sejuta mimpi. Aku datang menghampirimu, ku perlihatkan semua hartaku. Aduh, maaf mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, kita berdiri, kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Apa mega? Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Pulang po, rumahmu di mana sih? Ya nih, kalau alamat ini enggak. Oh ini, tapi di sini enggak ada angkutan yang lewat. Terus gue pulangnya gimana dong? Emang enggak ada Gojek atau Grab gitu? Oke, ini di Batang, bukan di Jakarta. Di sini cuma ada angkutan umum. Tapi kalau sore gini, enggak akan ada yang lewat sini. Yaudah, kamu pulang bareng aku aja. Nanti aku bantuin cari angkutan. Hah, naik angkot? Gak mau ah, panas. Yaudah, yaudahnya cuma naik angkot kalau gak jalan kaki. Aku tahu. Di sini ada kendaraan tradisional loh. Pasti di Jakarta kamu jarang lihat. Tapi kita harus jalan kaki dulu. Hah, jalan kaki? Ya ampun, naik taksi aja kenapa sih? Emang gak ada solusi yang lain? Mau pulang gak? Yaudah deh, iya. Yaudah, ayo. Aduh, Dek. Sakit ya. Sini-sini aku bantuin. Tuh, lain kali hati-hati ya. Tuh. Ini kantor Polres Batam. Jadi, kalau kamu ada apa-apa, tinggal lapor aja ke sini. Siaga 24 jam loh. Gitu, Dek. Duduk dulu yuk, capek nih. By the way, di sini ada tempat buat nongkrong nggak sih? Tempat buat nongkrong? Bentar. Aku tahu di mana. Yuk. Tada!
Kayana Cafe, tempat yang asik buat nongkrong. Batam gak kalah keren kan sama Jakarta. Di dalamnya menyediakan menu hits untuk anak muda. Barisannya ganteng-ganteng loh. Racikan kopinya mantap. Wah, udah nih, boleh coba kapan-kapan. Tapi kita jangan kesini sekarang ya. Soalnya keadaan sapiku hari ini lagi gak mendukung. Oh, lo nih, yaudah deh kapan-kapan bentang. Mbak, itu Mbak sih serabi nih, Mbak. Kamu mau serabi nggak, Kay? Hah, serabi? Regine pinten, Dek. Kang Salewu, Mbak. Lo tuh nggak setunggal ya, Dek? Nggak, Mbak. Matur suwun. Ini buat kamu. Iya, nggak mau ah. Pasti nggak enak orang gosong kayak gitu. Udah, cobain aja. Ya udah deh, iya. Gimana, enak kan? Kalau di Jakarta, yang kayak gini, itu enaknya disandingin sama yang namanya pancake. Iya, benar. Pancake khas Batam. Allah. Kita salat dulu yuk. Salat di mana? Udah ikut aja yuk. Ikon religi di Kabupaten Batang. Bangunannya berbentuk masjid tradisional khas Nusantara dengan atap limas, bukan dengan kubah besar seperti masjid-masjid modern kan. Posisi masjid ini strategis, jadi selalu ramai dikunjungi oleh jamaah, baik dari sekitar Batang ataupun musafir yang kebetulan singgah untuk beribadah di sini. Masjid ini mampu menampung 2-3 ribu jamaah loh. Besar banget kan? Keren ya bangunannya. Kita wudhu dulu yuk. Oke, kamu harus tahu, di belakang masjid ini ada makam seseorang yang pernah menjadi muadzin di masjid ini loh. Beliau tewas karena tertembak peluru penjajah. Sehingga untuk menghargainya, beliau dikebumikan di belakang masjid ini. Ah, udah ah, yang bikin jangan nakut-nakutin, bikin merinding aja sih. Yuk ah, sholat aja. Bye.
Kota Batang, Kak Keira. Kamu sendiri? Iya nih, aku baru aja mau pesan nasi megono. Malah pada selfie. Ya udah deh, nungguin mereka dulu. Apa tuh? Megono. Ini unik loh, berasal dari kata mergo yang artinya sebab dan ono yang artinya ada. Makanan ini ada nasi biasa yang atasnya dikasih cacahan nangka muda yang dicampur pakai parutan kelapa dan bumbu. Sedap. Udah jangan nambah pengen-penginin. Yaudah, ini udah sore loh. Kamu gak mau pulang? Iya, udah sore nih. Aku mau makan. Duluan ya. Dadah. Terus, aku pulangnya gimana dong? Naik apa? Kan aku gak tahu jalan. Yaudah, kita naik becak aja. Tapi kita ke Pohon Beringin dulu ya. Biasanya di sini ada becak sih. Oh, itu becak. Kamu naik itu aja. Ya udah, aku pulang dulu ya. Sugeng Rawuh ing Batang, Keira. Sugeng Rawuh, apaan tuh? Sugeng Rawuh itu artinya selamat datang di Batang, Keira. Oh, makasih. Selamat datang di kehidupanku juga. Makasih.